that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying, kembali bersama saya dari owner bengkel Bian Budikit. Nah, seperti biasa guys, di bengkel kita ini melakukan pengerjaan lagi dan saya akan mereview tentang mobil Toyota Alphard. Dan tetapi Alphard ini spesial. Nah, spesialnya kenapa sih? Nah, spesialnya adalah mobil ini adalah berasal dari kota Yogyakarta. Dan mobil ini sengaja nih di-towing dari sana menuju ke tempat kita hanyalah untuk melakukan pengupgradean versi yang generasi kedua ini menjadi versi yang generasi ketiga. Dan yang pasti desain bumpernya menggunakan desain keluaran dari si Modelista. Kenapa sih nggak melakukan pengupgradeannya di daerah asalnya mereka di Yogyakarta? Kenapa jauh-jauh datang ke tempat kita hanyalah untuk melakukan pengupgradean seperti ini? Yang pertama, di bengkel kita ini adalah melakukan pemasangannya itu sangatlah presisi. Dan yang kedua adalah sangatlah rapi, pertama dari segi pemasangan dan yang kedua adalah dari segi pengecatan. Nah, semua kita lakukan tersendiri. Dan yang ketiga, kalau teman-teman yang selalu menyaksikan video kita ini selalu menampilkan untuk hasil yang detail. Karena kalau misalkan saya nggak menampilkan detail secara langsung, pasti kita melakukan review dan teman-teman yang ingin melakukan pemasangan pun juga melihat hasil video kurang puas. Nah, makanya itu kita selalu menampilkan apa adanya untuk step pengerjaan. Dan yang pasti, quality control itu yang sangatlah saya utamakan nomor satu. Jadi kalau misalkan nih, mobil belum rapi, belum sempurna, nggak akan saya kasih ke pemiliknya. Yang pasti benar-benar harus SOP dari pengeluaran bengkel tempat kita. Nah, disitulah yang harus kita jaga. Dan gak heran banyak banget keluar kota yang dari Lampung ada, dari Palembang, dari Medan. Bahkan saya pernah sampai ke Bali, ke Makassar, ke Kalimantan sana juga banyak. Nah, hanya untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin melakukan pengerjaan gak hanya mobil Alphard ya, mobil-mobil lainnya. Nah, kalian harus tahu dulu dari segi-segi pengerjaan bengkel tersebut. Lihat dari track bengkelnya, dari cara pengerjaannya seperti apa, pengecatannya seperti apa. Kalau bengkel kita makan waktu sekitar berjalan sampai saat ini sudah lebih dari 10 tahun. Nah, makanya itu yang pasti adalah dari kita melakukan pengerjaan ini selalu belajar. Kesalahan pasti ada. Saya juga nggak bilang kalau bengkel kita ini adalah bengkel yang sempurna. Kesalahan pasti ada, tetapi dari kesalahan tersebut saya selalu belajar. Kita selalu melihat dari komplainan-komplainan customer seperti apa. Jadi kalau misalkan bengkel saya nggak ada komplainan, itu no. Saya selalu jujur, bengkel kita pernah dikomplain sama customer ya, tetapi secara langsung komplainannya adalah komplainan-komplainan yang wajar. Nah, tetapi dari situ saya belajar kira-kira apa yang baiknya seperti apa, yang kurang bagusnya seperti apa. Di situ kita menerapkan SOP dari tim kita, dari tim pengerja semua itu haruslah benar-benar kasih yang terbaik. Karena saya percaya kalau kita kasih yang terbaik dengan segenap hati, pastilah hasilnya akan kita capai dengan yang terbaik. Dan Tuhan juga pasti tahu guys, kalau kita melakukan pengerjaan secara penuh hati, pasti kita pun juga akan diberkati. Nah, ngomong-ngomong soal tentang pengupgradean, kalau teman-teman yang pengen tahu juga dari harga dan yang kedua dari estimasi waktu dan kira-kira pengen konsultasi juga selain mobil Alphard nih, mungkin kalian punya Velfire, punya mobil Land Cruiser, punya mobil Lexus, Mercy, BMW, mobil yang lainnya deh yang ingin melakukan pemasangan body kit, nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi dan kalian bisa konsultasi gratis. Dan pokoknya saya akan selalu menjelaskan kepada teman-teman yang ingin melakukan pemasangan. Oke, nanti lihat juga nih dari step-step pengerjaan sedikit aja dan kalian lihat dulu
untuk before sebelum saya akan menjelaskan hasil afternya terlebih dahulu. Check it out. Mobil yang dari Jogja ini sudah selesai kita kerjakan dan semua sudah kita quality control lagi dan hasilnya sudah sempurna. Kalau teman-teman tadi melihat dari progres before-nya juga, dari segi-segi pengerjaannya juga seperti apa, dan inilah hasilnya yang dimana bumpernya ini, konsep grillnya ini sudah versi yang transformer, dan selain itu juga desainnya pun juga sudah desain yang versi yang ANH30 keluaran dari si Modelista, karena ini desainnya desain dari Modelista. Dan parts-nya apa aja sih yang dapat? Yang pasti adalah grill, bumper, fog lamp juga kita kasih karena dia sudah modelnya model LED, dan juga dia ada DRL, instrum juga ada. Dan saya akan menjelaskan juga mobil ini bisa nggak sih di upgrade menjadi versi yang 2019. Nah, ini banyak banget teman-teman yang masih bertanya juga sama saya, dan saya juga pernah menjelaskan ke teman-teman kalian yang ingin melakukan pengupgradean mobil ini menjadi versi yang yang AGH30 atau yang 2019 yang seperti ini nih. Nah, saya ada melakukan pengerjaan juga yang versi ini yang tahun sekarang. Kira-kira bisa nggak sih mobil ini diupgrade menjadi versi yang 2019? Nah, saya akan menjelaskan adalah di bagian headlamp. Nah, saya ada headlamp yang tahun 2019-nya. Nah, ini adalah headlamp untuk ini ada di sebelah sini ya. Ini adalah headlamp untuk Alphard yang tahun 2019 ke atas. Nah, pertanyaannya, kalau kalian ganti seperti ini, apakah pemasangannya plug and play? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengerjaan di upgrade menjadi versi ini banyak banget melakukan perubahan. Karena yang pasti dia nggak langsung melakukan pemasangan, kalian harus banyak melakukan pemotongan, terutama adalah pemotongan di bagian fender, dan yang pasti adalah bagian kedudukan lampunya di bullheadnya juga pun berbeda, kap mesin juga berbeda. Dan menurut saya kalau misalkan melakukan pemasangan seperti ini, kesannya gimana ya? Agak memaksa gitu melakukan pengerjaannya sebentar. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang banyak banget yang bertanya sama saya yang di luar sana, mereka bisa melakukan pengerjaan. Nah, pertanyaannya adalah mereka melakukan pengerjaan tersebut, apakah mereka juga menampilkan dari segi-segi pengerjaannya, dari mulai pembongkaran,
dari saat pemotongan, pokoknya proses sampai hasil jadinya. Kebanyakan mereka melakukan penyutingan biasa menampilkan before dan juga langsung hasil after. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa customer juga yang minta sama saya, minta dirapihin, minta diberesin, karena bisa dikatakan melakukan perubahan seperti itu adalah gagal mereka melakukan pengerjaannya. Saya nggak ngomongin apakah benar-benar 100% apa bisa apa tidak. Kalau saya selalu menyarankan modelnya seperti ini, dan mereka melakukan pengerjaannya pun gagal. Dari segi mana? Yang pasti adalah segi dari presisi. Dan itulah di bagian depan itu, kalau menurut saya sayang banget ya. Sayang sedih guys kalau misalkan melakukan perubahan seperti itu, dan karena hasilnya itu nggak sangat presisi. Jadi, aduh, bukan kita melakukan modifikasi, tetapi melakukan itu ya kasarnya merusak mobil. Tapi itu kembali lagi, itu selera kalian, karena kaliannya yang berhak, yang ingin benar-benar melakukan perubahan drastis langsung menjadi versi yang tahun 2019. Dari sumbu bodi mobilnya aja lebarnya juga berbeda. Nah, itulah kira-kira di bagian depan, dan saya nanti akan jelaskan juga lebih detail menjadi versi tahun 2019. Dan ini sampingnya juga sudah selesai kita pasangkan, karena mobil ini adalah generasi yang ATPM, karena dia polos, jadi kita pasangkan. Tapi kalau misalkan dia sudah ada, nggak saya pasangin ya di bagian belakangnya, sorry, di bagian sampingnya. Karena kalau misalkan sudah tambahan samping, sudah ada tambahan panel door-nya, itu nggak bisa kita bongkar karena berbeda. Kalau kita pasang seperti ini, yang ini jatuhnya lebih kecil. Dan apakah cocok dipasangin kalau misalkan sampingnya udah ada, kita nggak gantiin dengan modelista? Nah, itu sangat cocok. Dan saya juga banyak banget melakukan pengerjaan karena dari nafsunya dia masih nyambung di bagian samping. Nah, ini kira-kira di bagian samping dan depan. Nah, kita lanjut di bagian belakang yuk. Nah, jadi guys, kalau untuk bagian belakang, jadi dampernya ini menjadi versi yang ANA30, tetapi versi yang keluaran dari modelista ya, karena dia konsepnya ini double knalpot. Dan selain itu juga dia ada listrik rumahnya, ada elektrik, dan juga ada reflektor. Nah, saya akan menjelaskan lagi untuk di bagian ini kira-kira bisa nggak sih di-upgrade menjadi versi yang 2019? Bentar. Nah, ini adalah bagian reflektor di bagian belakang. Kalau misalkan teman-teman pengen pasang, nah, posisi ini bukan ada di sini, melainkan kalau untuk versi yang 2019, dia posisinya ada di atas. Jadi kalian untuk melakukan pemotongannya pun juga cukup lumayan banyak ini. Ada yang juga dipotong, dan juga kacanya pun modelnya juga berbeda. Karena kalau kaca ini dia agak bulat, sedangkan tahun yang 2019 dia agak seperti lurus. Jadi dari sumbunya pun juga berbeda. Nah, selain itu juga di bagian stop lamp, mana Ki? Nah, ini kamu pegang dulu. Nah, di bagian stop lamp, kalau untuk versi yang seperti ini, karena dia ada lekukannya, otomatis ini akan menyambung di bagian rel pintu. Nah, kurang lebih seginilah. Nah, jadi banyak banget kalian harus melakukan perubahannya. Dari mulai pemotongannya, ini udah pasti dipotong. Kaca pun juga pasti kena hajar nih, ini pasti kena potong. Dan tulang ini juga pasti kena potong. Nah, jadi untuk melakukan perubahan tersebut, nggak langsung instan, langsung klik-klik pasang seperti itu, guys. Jadi kalian kasarnya ini harus mengorbankan si body-bodinya ini untuk melakukan pemotongan supaya dia bisa masuk di bagian belakangnya. Dan selain itu juga kan, kalau misalkan ini saya keker di bagian samping sini, nah, si bagasinya kan juga kena. Sedangkan kalau misalkan untuk Alphard yang 2019 kan, dia jatuhnya lebih lebar. Makanya saya bilang kalau untuk Alphard yang 2019 itu bodinya tuh lebih lebar. Nah, ini posisi ada di sini, nanti reflektornya di sini. Nah, nanti jatuhnya itu sesuai nggak? Kalau pribadi saya sih, menurut saya nggak sesuai. Nah, ini kenapa saya membuat video seperti ini? Ini adalah beberapa akhir-akhir ini customer yang minta saya ngerapihin dan minta saya melakukan perubahannya seperti itu. Sangat sayang sih kalau kita melakukan perubahannya lumayan cukup ekstrim. Nah, makanya teman-teman kalau pengen lihat pengerjaannya, jangan dilihat untuk hasil afternya. Lihat, coba suruh dia tunjukin dari step pengerjaannya deh. Gitu, dari step-step pengerjaannya seperti apa, bagaimana mereka melakukan cara pemotongannya seperti apa, bagaimana mereka melakukan instalasinya seperti apa. Nah, itu sangat penting banget. Jadi kalian pun juga puas melakukan pengerjaannya. Makanya saya juga nggak akan bosan
membuat edukasi dari step-step pengerjaannya, dari mulai pembongkaran, pemasangan, dari mobil apapun selalu saya tampilkan. Nggak hanya Alphard, ada juga yang Land Cruiser, ada juga mobil-mobil lainnya, pokoknya selalu saya tampilkan. Nah, nanti belum lagi di bagian garnis kerumahnya, nggak saya ambil ya, jadi kalian juga bisa mempertimbangkan dulu kalau untuk di bagian belakang seperti ini, kalau dirubah jadinya seperti apa. Oke. Nah, itu aja guys, jadi apakah kalian ingin melakukan perubahannya versi yang 2017 versi seperti ini, karena ini sangat pemasangannya juga sangat presisi dan juga plug and play, atau kalian yang ingin melakukan perubahan 2019 lebih lagi dari segi pilihan kalian hasilnya seperti apa. Oke? Dan nanti kalian lihat juga untuk hasil detail-detailnya dari pengerjaan mobil dari Yogyakarta ini, dari bemper depan, samping dan juga belakang kalian harus tonton, itu wajib, supaya untuk kita melakukan pengerjaan ini kalian juga harus puas nih. Jadi dilihat dulu dari segi-segi track records untuk kita melakukan pengerjaan seperti ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like juga, dan di share dan komen kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, thank you. Now you got it.